Selamat datang di Alpukat Traveler. Hari ini kita akan mereview Alpukat SW dari Pak Yosep di Sidasari Cilacap. Ini unik loh, daerah Cilacap punya Alpukat. Daerah dataran rendah, pinggir laut, dekat Serayu, dekat mana lagi Pak? Dekat Semarang jauh. Dekat Kebumen. Kebumen. Pokoknya Jawa Tengah deh. Ya. Jangan langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantap nih. Kok ada kerak juga? Siap solo apa aja dulu, Mas? Eh, ada nih. Udah megang pisau. Ngomongnya nanti aja. Iya, iya. Kapan main awakin? Kang Aming. Mantap, mantap. Salamnya mantap. Ini enggak ada. Ini enggak ada bisinya. Situs. Oh, Yosep ada Semarang. SWY yang punya SWY, Pak SW. Jangan salah sebut. Rasanya udah cakep banget ini. Foto dulu coba. Tinggal rasa nih. Ini foto. Sama nih walaupun ukuran kecil. Oke. Yuk. Bismillah. Ya Pak Haji, mau Haji. Coba dong, Man. Potong-potongin ya. Iya, potong-potongin. Ayo. Ini kebetulan teman-teman Alpukat Mania lagi ngumpul, jadi pas banget kita review. Monggo, monggo. Awas tangan saya. Jadi kalau udah rasa nggak katanya lagi. Ya, oke. Mas, mau mas. Sisanya potong sendiri. Potong, potong. Sigit. Terima kasih. Ming. Mas Sigit. Oke. Warnanya cantik banget. Oranye. Bagaimana rasanya? Gue dulu dah. Itu Pak Haji kan udah. Enggak, ini kasih aming. Biar dia kan lengket ya. Kriminya mantap. Minyak sedikit ayam mantap. Berair juga. Berair. Gurih ya, gurih. 6 ya Pak, gurih. 7 ya. 6-7 ya. 7 lah. Tapi ada di belakangnya. Warna menarik sekali. Iya, mantap, mantap. Tidak ada serat sedikit pun. Rasa creamy juga dapat. Creamy dapat. Gurihnya juga oke. Okay. Gurihnya juga oke. Okay. Warnanya cantik. Mantap, mantap, enak. Enak. Ini satu lagi. Creamy-nya mantap yang kecil. Kalian yang kecil lagi. Alpukat dari Teluk Penyu pinggir Lawang. Turuk. Oh, jadi rebutan. Hati-hati tuh, bahasa. Enggak tahu. Dia mau tuh gitu. Pak Hilal enggak tahu kan? Tahu. Enggak tahu dia. Tahu enggak? Tuh. Tambah kerja. Waduh, bahaya gue. Ampun, Pak. Yang ngajarin Bapak ini tadi. Rasanya mantap. Ya, mantap. Ada gurinya. Mirip-mirip kubahnya ini datar rendah jadi airnya. Iya. Lebih sedikit. Ya. Kalau yang Kuba, berairnya banyak. Ada sensasi manis juga. Ya, creamy banget. Masa sih dapat setengah. Untuk market sih. Sama ya, untuk market ya, ya. Masih bisa lah. Bisa lah. Oke. Enak. Yang belum? Konsumsi masih bisa. Saya belum. Kalau rasa yang ada biji yang ada. Jangan percaya. Yang enggak ada biji belum. Kalau saya lebih enak ini daripada Kuba. Betul. Diamani lebih enak daripada Kuba. Sama entah. Mas. SW daripada Kuba. Tidak kisah sama. Mas. Boleh lah. SW lebih enak dari Kuba. Hidup wong Cilacap. Orang apa orang penak Cilacap. Orang apa orang penak? Beda. Oh beda. Cilacap. Teluk Penyu pinggir Lawang apa Pak? Tuh. Tanya travel udah azan mau pada sholat dulu. Terima kasih Pak Yosep. Dia punya YouTube nih YouTube-nya. Kirimannya. Ini benar-benar inden tau nggak? Bibitnya. Senangnya bibitnya tahun ini full untuk bibitnya. Karena SWY. SWC Cilacap. Bercahaya the best. Teluk Penyu pinggir Lawang. Enakan ini daripada dari Kuba. Dari Kuba enakan. Mantap. Legitnya terasa.